Berikut adalah hasil drawing Korea Open 2023. Turnamen ini akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 23 Juli 2023. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Tunggal Putra. Draw di pool atas di sektor Tunggal Putra, tak ada satupun pemain Indonesia. Untuk para unggulan di pool ini adalah Kodai Naroka, Pranoy HS, Loh Kenyu, serta Lee Zijia. Sementara itu, draw di pool bawah di sektor Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, Chiko Aura Dwiwardoyo, yang akan menghadapi wakil Jepang, Koki Watanabe. Chiko di pool ini bersama dengan para unggulan Lu Guangzu, Shiyuki, Kenta Nishimoto, serta Chou Tianchen. Berikut adalah draw di babak kualifikasi di sektor Tunggal Putra. Tunggal Putri. Draw di pool atas di sektor Tunggal Putri juga tak ada satupun pemain Indonesia. Untuk para unggulan di pool ini adalah Akane Yamaguchi, He Bingqiu, Tai Sujing, serta Hanyu. Sementara itu, hasil draw di pool bawah di sektor Tunggal Putri terdapat dua pemain Indonesia. Satu, Gregoria Mariska Tunjung, unggulan 6, yang akan menghadapi wakil dari Spanyol, Clara Azumadi. Selanjutnya, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi tunggal putri dari Malaysia, Goh Chin Wei. Untuk para unggulan di pool ini adalah Wang Zihi, Chen Yufai, Gregoria Mariska Tunjung, serta An Seyung. Dan berikut adalah draw di babak kualifikasi di sektor tunggal putri. Ganda Putra. Draw di pool atas di sektor ganda putra terdapat dua pemain Indonesia. Satu, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, yang akan menghadapi hasil pertandingan kualifikasi Q4. Selanjutnya, Leoroli Karnando, Daniel Martin akan menghadapi wakil dari China Taipei, Liu Qinyao, Yang Pohan. Untuk yang ketiga, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan bertemu sesama pemain Indonesia, Muhammad Sebu Fikri, Bagas Maulana. Untuk para unggulan di pool ini adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Eng Yusin, Theo Eji, Aron Chia, Soh Woyik, serta Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Sementara itu, draw di pool bawah di sektor ganda putra terdapat satu pemain Indonesia, Pramudia Kusumawardana. Jeremia Rabitan akan menghadapi wakil dari Denmark, JPP Les Molheden. Untuk para unggulan di pool ini adalah Takur Hoki, Yugo Kobayashi, Ran Kirendi, Chirag Shetty, Liu Yucheng, Ao Kwangi, serta Liang Wenkeng, Wang Chang. Dan berikut adalah draw di babak kualifikasi di sektor ganda putra. Ganda Putri. Draw di pool atas di sektor ganda putri tak ada satupun pemain Indonesia, dikarenakan Indonesia menarik seluruh pemainnya di sektor ini. Untuk para unggulan di pool ini adalah Cheng Ki-chen Jae-fan, Nami Matsuyama, Chia Rusida, Zhang Su-kian Zeng-yu, serta Jeng Na-an Kim Hae-jong. Sementara itu, hasil draw di pool bawah di sektor ganda putri untuk para unggulan di pool ini adalah Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, Kim So-young Ko-hyeong, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, serta Baekhana Lee So-hee. Ganda campuran. Draw di pool atas di sektor ganda campuran terdapat satu pemain Indonesia, Praven Jordan, Latideva Octavianti, akan menghadapi pasangan dari Singapura, Heyong Kaiteri, Tan Wehan Jessica, Praven Melati,
di pool ini bersama dengan para unggulan Zheng Siwei Huang Yaqiao, Jiang Zeibak, Wei Yakin, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, serta Kiwonho Jeongnaan. Sementara itu, draw di pool bawah di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia, Dejan Ferdinandsah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan menghadapi pasangan Cina Taipei, Yang Poswan, Hu Lingfang, Dejan Gloria. Di pool ini dengan para unggulan, Goshen Huatle Sefon Cheni, Feng Yaji Huang Dongping, Sao Sung Jai, Chai Yujung, serta Dekapol Sapsire Tairnata Chai.